Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Mbak Suara, gimana Kang rumahnya? Lancar? Alhamdulillah, Bu. Pengajuan KPR-nya sedang dalam proses. Nah, kalau gitu saya senang dengarnya, Kang. Iya, ini semua berkat bantuan Bu Dokter. Oh iya, Kang Koswara. Buat masalah yang perosotan sama ayunan itu, gimana kalau hari Minggu kita lihat lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu lama pulangnya? Kang Bagja ngajak Dede ngobrol dulu, Mak. Bagja atau Sobri? Kalau Dede ketemu Asobri, nggak mungkin jam segini tuh udah pulang ke rumah, Mak. Bogor kan jauh. Dede masuk dulu ya ke dalam. Deh, Dede. Mak kan belum selesai ngomong. Duduk. Emangnya Mak mau nanya apa? Kamu teh ngomong apa aja sama Bagja? Biasa aja, Mak. Ngobrolin tentang kebunnya Kang Bagja. Kalau gitu, Dede siapin Mak makan siang dulu ya. Kenapa Dede tiba-tiba baik sama Bagja? Jangan-jangan Dedeh punya rencana lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu lama pulangnya? Kang Bagja ngajak Dede ngobrol dulu, Mak. Bagja atau Sobri? Kalau Dede ketemu Asobri, nggak mungkin jam segini tuh udah pulang ke rumah, Mak. Bogor kan jauh. Dede masuk dulu ya ke dalam. Deh, Dedeh. Mak kan belum selesai ngomong. Duduk. Emangnya Mak mau nanya apa? Kamu teh ngomong apa aja sama Bagja? Biasa aja, Mak. Ngobrolin tentang kebunnya Kang Bagja. Kalau gitu, Dede siapin Mak makan siang dulu ya. Kenapa Dede tiba-tiba baik sama Bagja? Jangan-jangan Dede punya rencana lain. Kalau Bapak nanya motor kemana, mesti jawab apa? Belum lagi, kalau orang-orang tahu, bisa jadi omongan. Aduh, mesti cari akal, biar tidak disangka saya terjatuh miskin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Bukakanlah jalan bagi hamba untuk mendapatkan rezeki. Jangan sampai hamba dipermalukan di desa ini. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon. Hamba mohon ya Allah. Ih, si Moms mah suka banget sih ngintip-ngintip. Nanti matanya bintitan loh. Ih, kamu mah gak akan kelihatan juga tuh dari jauh begitu. Dikit aja mama lihat. Ih, mama sih gak boleh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Pak. Iya, Bu. Silahkan duduk. Halo, Mustaqim. Ya. Pak Mustaqim. Tuti, tulisan kami itu bagus sekali. Ciusan? Cius. Dengan membacanya saja, semua orang akan bisa jadi agen yang hebat. Amin. Ciup. Iya, saya dapat berita mengejutkan. Tut. Ya udah Om, aku nulisnya di dalam yuk. Ya. Ini Ci. Ya. Ada apa sih Pak? Yoyo, Esi ngambil cuti, dia minta pulang. Esi? Bukannya dia baru aja pulang, Pak? Justru itu, makanya saya buru-buru kesini mau tanya, ini ada persoalan apa? Oh, jangan-jangan gara-gara si Febri kabur. Si Febri itu anaknya Esi, sama Kang Akum. Kabur kemana, Bu Yoyo? Saya juga nggak tahu, Pak. Sampai sekarang belum pulang, udah dari hari Senin. Udah 3 hari, Pak, nggak pulang-pulang. Berarti majikan si Esi itu baik juga ya, Pak? Si Esi dikasih cuti lagi. Saya khawatir, Bu Yoyo. Yang masak pulang tuh Esi. Karena kalau majikan sampai membatalkan kontrak, Esi pasti gak akan mungkin lagi balik ke sana. Bu Yoyo paham itu kan? Ya, saya paham, Pak. Esi gak bisa kerja di mana-mana lagi. Sebenarnya ada masalah apa? Saya juga gak tahu pasti sih, Pak. Tapi kayaknya masalah si Febri sama bapaknya si Kang Aku. Kalau Esi sampai dipecat, nama biro kita akan jelek, Bu Yoyo. Ini? Ya, makasih ya, Kang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Mbak Suara, gimana kan rumahnya? Lancar? Alhamdulillah, Bu. Pengajuan KPR-nya sedang dalam proses. Nah, kalau gitu saya seneng dengernya, Kang. Iya, ini semua berkat bantuan Bu Dokter. Oh iya, Kang Koswara. Buat masalah yang perosotan sama ayunan itu, gimana kalau hari Minggu kita lihat lagi? Soalnya yang kemarin kita lihat saya kurang srek. Kayaknya kurang bagus kualitasnya, Kang. Bisa, Bu, bisa. Bisa ya, Kang, hari Minggu? Insya Allah. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu Minggu ya, Kang. Saya permisi dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Assalamualaikum. Salam. Lak-lak tilak! Tilak! Lak-lak tilak! Silahkan diminum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Cuk. Cuk, duduk sini. Cuk. Calon TKW dari Cidahu, insya Allah hari Senin sudah bisa masuk balik pelatihan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya udah tuh Pak, bagus. Jadi cucu teh nanti lebih mudah merekrut calon TKW baru. Iya. Insya Allah semuanya lancar ya, Cuk. Amin.